Hi, welcome to In and Out Official. Hari ini kita akan masak spaghetti bolognese, tapi kita intro dulu. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah spaghetti, sos pasta tomato, daging ayam kisar, cendawan butang, bawang merah dan bawang putih, dan olive oil ataupun minyak zaitun. Okay, mula-mula kita rebus spaghetti ke dalam air mendidih bagi melembutkan spaghetti. Tempo masa yang diambil untuk merebus spaghetti ini ada tercetak pada plastik pembungkus, tapi untuk spaghetti ini masa yang diambil untuk menjadi lembut adalah sekitar 13 ke 15 minit. Kacau spaghetti supaya tidak melekat antara satu sama lain, dan setelah lembut, tapis air rebusan dan gaulkan dengan olive oil. Spaghetti yang sudah direbus dan digaul dengan olive oil kita ketepikan dahulu. Okay, selepas itu kita proses untuk sos pasta pula. Mula-mula kita belah dua cendawan butang seperti ini. Okay, kemudian kita hiris nipis cendawan butang seperti ini. Setelah selesai menghiris, kita ketepikan cendawan butang dahulu. Untuk bawang pula, kita potong dadu bawang merah dan bawang putih seperti ini. Ketepikan macam ni. Okey, kita mulakan proses untuk memasak sos pasta. Mula-mula keringkan periuk dan panaskan periuk sos. Tuangkan sedikit olive oil untuk menumis. Selepas minyak panas, tumiskan bawang merah dan bawang putih sehingga kekuningan. Sediakan daging ayam kisar, masukkan ke dalam periuk sos seperti ini, dan kacau daging kisar ini sehingga sebati dengan tumisan bawang tadi.
masukkan sedikit air dan terus kacau sehingga masak. Masukkan irisan cendawan tadi. Kacau cendawan ini sehingga layu. Tambahkan sedikit garam dan kacau cendawan ini sekali lagi sehingga sebati. Selepas cendawan layu, kita masukkan sos pasta tomato dan kacau sehingga sebati. Tambahkan sedikit air lagi dan kacau sebati. Setelah masak, tutup api dan hidangkan. Sedia untuk dijamu.